mengambil kesempatan ini di sini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah pada semua graduan yang menerima ijazah pada pagi ini. Saudara-saudari semua kini merupakan golongan terpelajar yang bakal memimpin masa depan negara. Saudara-saudari sekalian, saya dan seluruh warga USM sudah tentulah turut berbangga atas kejayaan saudara dan saudari menamatkan pengajian dengan jayanya. Tidak lupa tahniah diucapkan pada ibu bapa yang telah berkorban tenaga, wang dan curahan kasih sayang. Yang tidak berbelah bagi sepanjang pengajian saudara dan saudari. Pandanglah dan tataplah wajah-wajah girang ibu dan bapa yang terselah kepuasan atas kejayaan saudara dan saudari sekalian. Oleh itu, janganlah hampa impian dan harapan mereka. Masih banyak onak dan ranjau yang saudara dan saudari akan hadapi di hadapan kelak. Semakkan iltizam untuk berbakti dengan jujur, amanah dan penuh integriti demi negara kita yang tercinta. Akhir sekali, saya mohon saudara-saudari sentiasa bersyukur dengan kejayaan yang dikecapi. Ikutlah resam padi, semakin tunduk, semakin berisi dan sentiasa ingat jasa ibu bapa, para pensyarah dan universiti. Jadilah seorang yang berbudi pekerti mulia, berfikiran positif dan matang. Semoga saudara dan saudari terus capai kejayaan dalam hidup. Sekian lagi tahniah dan selamat maju jaya.